pihak LBH Grimis meragukan profesionalitas kinerja Satlantas Polres Sorong dalam penanganan proses hukum yang dilakukan terhadap kasus laka lantas yang menewaskan Ruben Hai, Kepala Kampung Sisu, Distrik Mia Selatan, Kabupaten Tambrau. Menanggapi permintaan pendampingan hukum keluarga Ruben Hai, Kepala Kampung Sisu, Distrik Mia Selatan, Kabupaten Tambrau, korban tewas laka lantas di kawasan Jalan Intim Pura, Kabupaten Sorong, 26 Januari 2019 silam, pihak LBH Grimis nyatakan akan melakukan upaya maksimal dalam mengungkap kasus tersebut. Terkait itu, pihak LBH Grimis pun sesalkan penanganan proses hukum tersebut dan meragukan profesionalitas kinerja Satlantas Polres Sorong dalam pelayanannya kepada masyarakat. Polres Aimas atau Polres Sorong, untuk jangan cuma hanya mencari predikat, kalau bisa kasus ini segera dituntaskan dan diselesaikan. Masih banyak kasus-kasus yang tidak dituntaskan oleh Polres Aimas. Kami berharap bahwa supaya masyarakat buka mata bahwa kasus-kasus seperti ini harus diselesaikan dan dibawa ke pengadilan. Kalau memang tidak ada mediasi ruang, buktinya kemarin berita acaranya dipaksakan dan diinginkan untuk pihak dari keluarga untuk menandatangani supaya pelaku atau diduga pelaku itu keluar dari tahanan. Tapi kan pihak keluarga tidak mau. Ini ada apa di sistem kepolisian seperti begini memaksa-maksa? Seharusnya kalau duduk mediasi duduk baik-baik, ada kesepakatan dari kedua belah pihak, biarkan proses hukum itu dia berjalan. Ini tidak ada kesepakatan mau dikeluar, ini nyawa orang gitu. Siapapun kalau sudah menyebabkan orang mati wajib hukumnya, atau menyebabkan orang meninggal wajib hukumnya diproses, biarkan pengadilan yang menentukan. Kalau setiap hari kasus seperti begini dilaporkan dan seperti begitu, saya meragukan kapasitas Polres Kabupaten Sorong yang dengan slogan bahwa Polres terbaik itu saya meragukan karena hal-hal kecil begini saya tidak bisa ditindaklanjuti. Anggreni Sumbung, CWM Channel.